dengan kita marketing Pesona Kahuripan 3 yang berada di Kelapa Nunggal, Cilengsi. Kalau kalian mau tahu info lebih lanjut perkembangan Pesona Kahuripan 3, bisa subscribe, like, dan komen juga share ya. Di sini kita ada marketing-marketing yang handal. Kalau mau ketemu atau mau survei langsung, bisa ketemu dengan kakak Hans. Hai. Dan Fail, Ayu, Wendy yang Chinese, Reban, Revan, Imut yang gembul yaitu Naha, cewek eksotis di Pesona Kahuripan 3 yaitu Desi, dan saya sendiri Yuni Alma. Jangan lupa ya, kalau mau ketemu ataupun survei, yaitu ketemu kita semua. Dan satu lagi, ada marketer yang profesional dan bagus yaitu namanya Abang Iki dan Ujo. Nanti ya, lihat perkembangan lebih lanjut lagi. Yo, dadah! Oke teman-teman, ini adalah rumah Pesona Kahuripan tipe 3060 yang akan teman-teman tempati di sini yang sudah akan kredit. Nah, di sini adalah carport dan tamannya di sini, dan kita akan masuk ke dalam melihat bagaimana penataan rumah subsidi agar terlihat indah dan simpel di sini. Nah, kita akan melihat ke dalam. Assalamualaikum. Nah, kalau teman-teman masuk ke sini, kita langsung disuguhi dengan ruang tamu di sini. Nah, ruang tamu di sini ada sofa. Jadi trik untuk teman-teman yang ingin memiliki rumah subsidi dengan tipe 3060 itu, usahakan itu jangan beli barang-barang yang terlalu besar. Jadi yang simple, yang kecil-kecil, jadi enak dilihat. Ini untuk penataan ruang tamunya. Dan di sini untuk kamar tidurnya. Nah, untuk kamar tidur utama di sini, kamar depannya. Nah, jadi pakai barang-barang yang jangan terlalu banyak dan jangan kebanyakan barang juga. Jadi biar leluasa. Nah, ini adalah kamar kedua. Nah, kamar kedua ini juga sama. Ini kasih tempat tidur jangan yang terlalu besar, dan kasih lemari juga jangan yang terlalu besar. Nah, di sini di belakang sini ada untuk toiletnya di sini. Nah, toilet di sini dan untuk kantong airnya di sini teman-teman. Jadi Pesona Kahuripan 3 itu airnya bersih di sini. Nah, di belakang masih ada tersisa sekitar 1,8 meter. Nah, 1,8 meter ini dikhususkan untuk teman-teman yang ingin membuat dapur atau membuat kamar mandi di belakang sini, mungkin mau dipindahin, jadi masih ada tanah sisa 1,8 meter kali 6 meter. Nah, di sini untuk raw jalan kita 6 meter setengah, sudah langsung dari jalan itu langsung ke carport itu langsung nyambung di sini. Nah, jangan menunda-nunda teman-teman yang ingin memiliki rumah Pesona Kahuripan, segera miliki. Oh,
Selamat buat teman-teman di Pesona Kearifan 3 yang udah di ACC. Semoga berkah, semoga betah, dan cepet lunas. Pokoknya semangat terus, bekerja yang baik. Insya Allah rumah mah tenang aja, lunas. Amin. Teman-teman subscribe dan di like, di komen, share channel Kiki Wahyudi untuk update info terbarunya. Oke. Okay.